Madura, suatu pulau yang berada di sudut paling timur dari Jawa Timur Indonesia, berpenghuni sekitar 3 juta penduduk dengan geografis atau iklim gersang, menjadikan karakter orang Madura begitu keras. Walau daerah tersebut dikatakan berlokasi Jawa, namun karakteristik sangat berbeda dari orang Jawa umumnya. Perbedaan yang sangat signifikan, kiat jelas terlihat perbedaan. Berbicara tentang Pulau Madura, pasti tak akan luput dari istilah carok. Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri, seperti kasus pelecehan terhadap istri orang lain atau sengketa tanah dan sumber daya alam. Pada abad ke-12 Masehi, zaman kerajaan Madura yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, dan abad ke-14 di bawah pemerintahan Joko Tole, istilah carok belum dikenal. Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semulo, putra dari Bindara Saud di abad ke-17 Masehi, masih tidak ada istilah carok. Munculnya istilah carok bermula pada zaman Belanda, abad ke-18 Masehi, setelah Pak Sakera tertangkap dan digantung di Pasuruan, Jawa Timur. Orang-orang Madura mulai berani melakukan perlawanan pada penindas dengan bersenjata celurit. Sampai sekarang, carok menjadi tradisi orang Madura dalam memutuskan masalah yang tidak ada jalan keluar. Carok biasanya diikuti antara kelompok, klan, atau satu lawan satu.